Kesukaran pemegang ijazah dalam mencari pekerjaan bukan perkara yang baru. Lebih-lebih lagi jika ia melibatkan pekerjaan yang setaraf dengan pengaja mereka. Keadaan ekonomi yang sukar telah memaksa sebilangan kecil anak muda negara untuk melakukan kerja-kerja pembersihan domestik. Baru-baru ini, kisah seorang pemegang ijazah bidang kejurutaan memilih bekerja sebagai tukang cuci selepas gagal mencari pekerjaan setaraf kelulusannya mendapat perhatian orang ramai. Siti Nur Shazliana Zailani, 26 tahun, menjadi tukang cuci rumah sejak hampir setahun lalu kerana desakan semasa hidup di Kuala Lumpur dengan kos sara hidup yang semakin tinggi. Netizen rata-rata memuji sikap anak muda ini yang tidak memilih pekerjaan dan mengambil cabaran untuk bekerja dalam sektor dirty, difficult and dangerous atau 3D. Portal The Malaysian Insight melaporkan graduan itu menyertai sebuah agensi perkhidmatan membersih kediaman yang beroperasi menggunakan aplikasi Made Easy. Bagaimanapun, upah yang diterima Nur Shazliana setiap bulan dikatakan berbaloi untuk seorang pemegang ijazah yang baru masuk ke pasaran kerja. Nur Shazliana tertarik dengan kerja ini kerana waktu kerjanya yang fleksibel dan dia mampu peroleh pendapatan kira-kira RM2,000 sebulan. Selain graduan kejuruteraan itu, ramai lagi golongan muda dipercayai menyertai agensi ini sebagai kerja tetap dan juga sambilan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Made Easy Azrul Rahim dipetik portal itu sebagai berkata, bilangan pelajar universiti mengambil pekerjaan di agensi itu semakin meningkat. Jelasnya, bukan mudah untuk mendapatkan pekerja Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah. Ramai di antara mereka sanggup melakukannya apabila mereka sedar mereka boleh menjana pendapatan dua, malah 3 kali lebih banyak daripada pendapatan di restoran makanan segera.